jangan lupa subscribe YouTube channelnya Blangkon Insight. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Blangkon Insight. Masih tetap di Bali, memanfaatkan waktu yang senggang karena libur dari aktivitas tim. Sekarang saya akan ajak Anda, sahabat-sahabat semuanya, jalan-jalan. Masih wisata kuliner. Ya, makan kita makan. Selama masih ada sponsor kita makan. Kita akan coba. Kalau kemarin kan seafood. Nah, sekarang makanannya banyak juga di Jawa. Tapi ini sangat legendaris, yaitu sate Haji Sunari. Nah, sate Haji Sunari ini ada di Jalan Imam Bonjol. Pokoknya patokannya itu dekat hotel Taman Suci, ada di Jalan Imam Bonjol. Kalau dari hotel Taman Suci itu ada di sebelahnya. Di situ ada ada gulai kambing juga. Pokoknya yang sate kambing, gulai kambing di situ enak banget. Referensi banget. Mari kita makan. Jadi sate dibakar di sini. Kita udah ada di tempat. Soalnya kalau misalkan dari hotel kita Taman Suci itu sebelah-sebelahan. Sudah ada sejak tahun 1972. Saya belum ada, bos, itu udah ada. Jadi ini saya sedang sama yang punya. Ibu Haja Suryati. Namanya Ibu Haja Suryati. Ibu Haja Suryati. Bu Haji, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Haji itu aslinya dari mana? Bu Haji itu aslinya dari mana? Dari Madura. Dari Madura. Iya. Sudah sejak tahun berapa di sini? Tahun 72. Saya lahir di sini. Kalau jualan tahun 72. Tapi lahir di Bali. Iya. Berarti orang Madura tapi asli Bali. Bali. Bu Haji, saya mau pesan makanan, ya. Dua gulai sama satu sate kambing. Iya. Tapi kuahnya dipisah. Nggak pakai isi ya, kuahnya aja. Ya. Satenya itu kuah kacangnya itu dipisah. Oh iya. Oke, baik. Bu Haji. Iya. Terima kasih. Ini di sini makan sate. Menunya ini. Lawan. Ini makanannya udah datang nih. Ada nih sate kambing. Jadi kuahnya saya, kuah kacangnya itu saya pisah. Jadi biar kerasa banget kambingnya. Terus ini ke nasi, ini ada gulai nih. Nah, sama juga daging kambing. Ya, ini minuman yang kita pesan tadi. Ayo kita makan. Gulainya mantap, gurih, pedas, terus dagingnya gue tebal-tebal, pokoknya manyos. Kalau ke Bali layak tempatnya, ya, sate Haji Sunari di Jalan Imam Bonjol. Patokannya itu Hotel Taman Suci, itu sebelahan, ya. Datang ke sini, manyos. Udah kenyang, perut kita udah kenyang, udah makan sate, udah makan gulai, ada temulawak. Jadi sekarang kita pulang. Sekali lagi buat kalian yang pergi ke Bali, datang ke warung sate Haji Sunari yang sudah berdiri sejak 1972 yang lalu, ada di Jalan Imam Bonjol Denpasar. Ini bayar minumannya di sini, beda. Nanti bayar makannya di depan. Bajunya berapa? Satu.
Kemarin Bu Haji? Iya. Doangin kangen. Amin ya Allah. Kita cabut. Jangan lupa subscribe YouTube channelnya Blangkon Insight. Siap enggak?